Sudah. Tiup peluit tanda lubang kedua dimulai. Welly atau Arul di sana dapatkan bola. Penonton sekali lagi untuk tidak mendekati garis agar tidak mengganggu laju bola. Mohon pengertian, kesadaran, mari kita jaga ketertiban dan menjunjung tinggi sportivitas untuk kenyamanan, kelancaran, dan ketertiban. Passing Daniel. Masih Daniel kepada Arul. Arul dilepas, Daniel kembali. Pemain 1-2 tiki-taka yang dilakukan oleh tim Oregon. Daniel crossing ke arah Aap. Ternyata Daniel Hadi. Hadi passing Aap, masih free ball. No offset, ada varian kiper. Oh, Aap masih gocek lagi. Gol! Ahmad Sodikin. Daniel Hadi. Hadi passing Aap, masih free ball. No offset, ada varian kiper. Oh, Aap masih gocek lagi. Gol! Ahmad Sodikin berhasil mencetak hat-trick, yaitu gol ke-6 untuk Oregon FC. Gol ke-6 baru saja terjadi. Disarankan oleh Aap kembali mencatatkan skor hat-trick pada sore hari ini. Aap mampu ciptakan 3 gol di gawang Persijap. Mampukah Persijap mengurangi ketertinggalan? Oh, ternyata berbicara dianggap pelanggaran sana. Bandi. Oh, ternyata masih direbut oleh Welly sendirian di sana. Siapa yang tuju? Offset lagi pemain nomor 10 Tayong yang baru saja dimasukkan terjebak offset. Dan tendangan bebas saja. Darman kali ini menghadapi bola. Ancang-ancang sebentar sudah dilakukan. Welly kali ini mampu mengheading bola. Bandi umpan kepada siapa? Umpan kepada nomor 7 Hadi. Di sana ada 2 Hadi di masing-masing tim. Rizky kali ini jadok. Arul berhasil mendikan bola. Ojep siapa yang tuju? Aap. Rupanya passing yang cukup baik. Aap sendirian. Kembali Aap. Oh, umpan maksudnya Tayong. Tidak berhasil mendapatkan bola. Kiper Andri mendapatkan bola dengan baik. Umpan sekali ini ada Welly. Umpan kepada Daniel. Oh, mampu di blok, ditinju saja oleh penjaga gawang Darman. Kali ini siapa yang tuju? Oh, tidak berhasil menghentikan bola. Heri di sana. Daniel kembali mendapatkan bola. Kali ini Kojep, maksudnya Tayong yang dituju. Welly kali ini Heri. Mampu dibaca pergerakan bola oleh Welly. Heri berimang-imang bola. Pandi ternyata lemparan yang tidak baik melewati garis. Arul kepada siapa yang akan dituju? Arul, oh, Aap. Lagi-lagi Aap mendapatkan bola. Apa yang akan dilakukan? Pendek saja ke Daniel. Daniel mampu mencip bola. Oh, mengelabui maksudnya. Hadi kali ini. Oh, Rizky menyundul bola. Sayang. Tayong salah umpan.
AA mendapatkan bola pada siapa yang kami tuju? Weli saja. Weli, AA kembali 1-2 yang cukup baik diperagakan oleh AA dan Weli. Apa yang dilakukan? Menembus ke jantung pertahanan. Weli mendapatkan bola. Oh, bola di Bowo. Bowo di sana ada Hadi. Kembali Bowo mendapatkan bola. Siapa? Oh, ditahan pergerakan bola Weli ke AA. Masih ada di sana Bintang Poyet. Apa itu? Masih Arul. Arul Nabil. Nabil umpan ke Arul. Siapa yang dituju? AA, Daniel, Daniel, Nabil, Hadi, Hadi, AA, Arul, Arul. Mender saja ke Hadi. Umpan kepada siapa? Weli. Weli, Daniel yang dituju. Daniel mendapatkan bola. Melewati satu pemain. Daniel, apa yang dilakukan masih? Dua pemain dilewati. Tiga pemain dilewati. Oh, masih membentur kaki penjaga gawang. Kembali tendangan sudut untuk Oregon FC. Hadi melakukan crossing ke daerah pertahanan Persija. Oh, ada satu kemelut dibuang oleh saudara Bintang. Masih Daniel mengotak-atik bola kepada Weli. Dikirim kembali ke Daniel. Dibuang jauh oleh Bandi. Bowo sendiri di lapangan. Beradu lari. Oh, diamankan oleh saudara Nabil. Andri tendang bola. Yadok maksudnya di sana. Oh, berebut dengan AA. AA umpan ke Hadi. Siapa yang dituju? Angkat bola. Daniel. Daniel, apa yang akan dilakukan Daniel? Daniel tendang langsung ke gawang, tapi Weli. Weli. AA. AA. Pada siapa? AA masih otak-atik sebentar. Masih AA menguasai bola sepenuhnya. Arul didapatkan. Arul Weli pendek saja. Masih Weli. Apa yang akan dilakukan? Oh, tendangan langsung ke gawang maksudnya. Tapi bola pelan ke depan saja. Hadi di sana. Pandi. Oh, tendangan maksudnya Rio. Rio berebut bola dengan Arul. Rio kali ini Rio mendapatkan bola. Rio pada siapa? Oh, Weli berhasil mengantisipasi pergerakan Arul. Arul masih mampu dikuasai Pandi. Rio. Rio di sana. Rio sendirian. Oh, masih ada Nabil berhasil mengirim bola. Hadi. Hadi pada siapa yang akan dituju? Hadi. Daniel. Daniel sendirian. Kiper dengan cepat membaca arah bola dan menangkap bola dengan baik. Nimang-nimang bola sebentar. Angkat bola ke depan. Atlas TB di sana. Oh, masih belum mampu rancang serangan yang baik. Persija masih tertinggal 6-0 dari Oregon FC. Arul kali ini tendang bola. Hadi pendek bola. Daniel pendek ke Hadi lagi. Siapa yang akan dituju? Aap. Aap berhasil mendapatkan bola. Di sana melihat temannya. Keping sebentar. Masih Aap sendirian. Ada Tayong. Tayong Daniel. Oh, maksudnya dan kali ini handsball terjadi di dalam kotak terlarang dan melahirkan penalti. Tendangan penalti dihadiahkan wasit untuk Oregon. Kali ini akan dieksekusi oleh Tayong. Apakah mampu menambah keunggulan atau mampu dipendung? Oh, gol, 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 gol. Tayong berhasil menambah keunggulan. Tayong berhasil menambah keunggulan 7-0 untuk Oregon FC dari
Persijap Raja Bolang dalam membuka pertandingan sepak bola antar RT tahun 2024 memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun turut didukung oleh baik, kita kembali ke lapangan pertandingan. Bola sudah ditendang. Kali ini dihentikan lagi oleh Rizky di sana. Pemain Raja Bolang mencoba melakukan kesalahan. Boho mengejar bola. Arul kembali dikejar Boho. Bola meninggalkan lapangan. Pergantian. Temui sasaran kali ini Rizky. Rizky ketayong. Ada. Melahirkan gol kesekian kalinya. Lepasnya. Ada. Edi di sana. Uang bola. Hadang pergerakan Ang. Adi menerima bola dari Ang. Rupanya Arul yang dituju. Arul. Ada Nabil di sana. Nabil pendek ke Weli. Weli kembalikan ke Nabil. Nabil cari teman tapi sayang. Boho kali ini. Boho melewati sendirian. Boho sendirian. Apa yang terjadi? Dari kemelut di sana. Sayang seribu kali sayang. Boho sendirian tanpa teman. Ajak berhasil menangkap bola. Arul. Berarti siapa yang akan dituju? Berikan ke Hadi. Hadi umpan lagi ke Arul. Arul tengok-tengok sebentar. Melihat kawannya kembalikan ke Hadi. Passing jauh menuju Rizky. Rizky umpan ke Randy. Randy Habibi. Habibi pendek ke Weli. Weli kembali Habibi. Habibi dapat dicuri rupanya, kembali dikuasai Habibi sepenuhnya. Pendek Weli. Ada Pandi menghadang pergerakan dari Habibi. Kali ini Arul. Arul kepada siapa? Masih mau bola. Mampu direbut Bowo. Nabil tanpa kompromi. Edi dan terlepas dari sundulan kepala Nabil ataupun Daniel. Umpan ke Aak. Aak berhasil crossing, maksudnya menuju ke Rizky atau Tayong. Berhasil dihadang dan ditangkap jaga gawang Andri. Tadi umpan sendiri Hadi. Cendra lapangan tengah yang kali ini menggantikan Nabil. Sudah dilakukan umpan jauh. Aak berhasil menembakkan bola. Siapa yang akan dituju? Weli. Weli kepada siapa? Daniel. Daniel Hadi. Apa yang akan dilakukan? Hadi. Daniel Hadi. Apa yang akan dilakukan? Hadi dengan tendangan jarak jauh berhasil menghujam gawang Andri untuk menciptakan gol 8 di sore hari ini. Pertandingan babak kedua antara Persija Raja Bolang melawan Oregon FC dalam kukup Desa Beringin tahun 2024 tertinggal 8-0 Persijap dari Oregon FC. TB di sana. Pandi kembalikan ke TB, maksudnya masih di sana. Terjadi pelanggaran, jatuh rupanya Habibi, kapten kesebelasan Oregon, terjatuh, dilanggar oleh TB, rupanya di sana. Arul, umpan pendek Aak, Hadi, Weli, berhasil dapat bola Daniel. Umpan-umpan pendek yang cukup cantik diperagakan oleh pemain-pemain Oregon. Tangkap bola dengan tenang-tenang saja, seperti tanpa kendala.
Dennis. Dennis siapa yang dituju? AA. AA. Oh, Hadi muncul di sana. Rizky tidak offset. Oh, tendangan Rizky meluncur dan Hadi muncul di sana. Rizky tidak offset. Oh, tendangan Rizky meluncur dan menghasilkan gol yang ke-9 di sore hari ini dalam pertandingan Kukup tahun 2024 Desa Beringin yang ikut disponsori oleh Pemdes Desa Beringin, Garang Taruna Desa Beringin, Bina Beringin Raya, Warung Sate Langgan AC, Warung Makan Ayam Bakar Cipta Rasa, Bunda Husada, pertandingan babak kedua.